Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Semalam, Perdana Menteri telah pun mengumumkan berkaitan dengan bantuan untuk PKP 3.0 di mana ianya dipanggil Pemerkasa Tambahan. Okay, kita sedia maklum, sebelum ini Perdana Menteri pernah mengumumkan berkaitan dengan bantuan Pemerkasa. Ingat tu guys, sebelum ini bantuan Pemerkasa dan yang terbaru semalam adalah Pemerkasa Tambahan. Okay, jadi persoalannya sekarang ini, apa jadi dengan bantuan yang pernah diumumkan dalam Pemerkasa sebelum ini dan bagaimana pula kesinambungannya dengan Pemerkasa Tambahan? Okey, terutama sekali, pasti ramai yang tertanya-tanya berkaitan dengan bantuan RM500 bagi mereka yang kehilangan pekerjaan serta tambahan lagi RM500 kepada penerima BPR berpendapatan RM1,000 dan ke bawah yang pernah diumumkan dalam Pemerkasa sebelum ini. Okey, semalam, Perdana Menteri Malaysia telah memberitahu bahawa akan ada penambahbaikan untuk bantuan yang kedua yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu untuk mereka yang menerima BPR RM1,000 ke bawah menerima RM500. Okay, sebelum ini, tangga gaji yang akan menerima RM500 ini adalah mereka yang menerima BPR berpendapatan RM1,000 ke bawah sahaja. Okay, sekarang ini, ianya telah ditambah baik di mana untuk isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah, mereka akan menerima RM500 untuk kategori isi rumah berpendapatan di antara RM2,501 ke RM5,000. Mereka ini akan menerima RM300 dan bujang akan menerima RM100. Okey, ini bermakna inisiatif Pemerkasa untuk bantuan RM500 tambahan kepada penerima BPR bergaji RM1,000 ke bawah ini telah pun tiada dan digantikan dengan yang baru seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, persoalannya sekarang ini, bagaimana pula dengan inisiatif yang pertama tadi iaitu RM500 bagi mereka yang kehilangan pendapatan? Okey, ini dalam Pemerkasa dan dalam Pemerkasa Tambahan semalam tidak dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia. Bermakna inisiatif ini masih lagi kekal kerana tiada penambahbaikan. Cuma sekarang ini kita tak tahu bilakah bayaran akan dibuat, perlu menunggu pengumuman lanjut daripada Menteri Kewangan berkaitan dengan tarikh bayaran dan informasi selanjutnya. Cuma tambahan bagi RM500 kepada isi rumah RM2,500 ke bawah pendapatan, RM300 kepada isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 serta bujang RM100 tadi akan dibayar pada pertengahan bulan Jun 2021. Okay, ramai yang tanya sebenarnya berkaitan dengan dua inisiatif ini kerana mereka keliru. Mereka ingatkan bahawa Pemerkasa yang tambahan RM500 kepada penerima BPR bawah RM1,000 tu mereka masih lagi akan terima dan ada lagi tambahan yang baru. Bukan begitu, tetapi ianya telah ditambah baik, bermakna yang sebelum ini dah cancel dan ditambah baik dengan yang baru. Cuma yang ada tadi adalah untuk yang kehilangan pendapatan. Itu masih lagi menunggu pengumuman rasmi daripada Menteri Kewangan berkaitan dengan tarikh bayaran dan sebagainya guys. Okay guys, diharap dengan penjelasan yang diberi sebentar tadi dapat memberi informasi kepada anda di luar sana. Kerana saya terima banyak persoalan, banyak pertanyaan berkaitan dengan dua bantuan ini. Okey, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, seperti biasa, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Okey guys, stay safe. Kita sekarang berada dalam total lockdown sehingga 14 hari bulan 6 2021. Jadi, amalkan penjarakan sosial, amalkan ataupun patuhi SOP-SOP yang sepatutnya, pakai pelitup muka jika berada di luar dan sebagainya. InsyaAllah, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.